Wow, tahu sekali tahunya. Waduh, tahunya ada yang sini guys. Saya diantar satu. Aduh. Assalamualaikum sobat bonsai. Oke, kita akan masuk ke semak-semak ini. Kita pastinya akan mencari bahan bonsai kawan ya. Mudah-mudahan ada potensi yang kiranya bagus untuk dijadikan bahan bonsai. Dan kita akan lihat-lihat di dalam semak-semak hutan ini kawan. Oke, ikuti terus perjalanan kita. Jangan lupa subscribe ya. Pohon aren itu kelihatannya ada bulut kawan. Tapi kelihatannya belum ada batang yang bagus. Bulut yang hijau ya itu. Oke, mudah-mudahan di dalam nanti ada tumbuhan yang bagus. Amparas putih atau apa ya. Oke kawan. Nah, di sini ada wali songo kawan. Ini wali songo nempel di kayu kopi. Akarnya mantap ini kawan. Wali songo biasanya digunakan untuk bonsai taman ya. Tapi ini bentuknya udah mantap sekali kawan. Nah, kita akan tengok-tengok ke atas. Barangkali ada potensi lain kawan. Naik-naik kawan. Oke kawan, di depan saya ini ada amblas putih kawan. Ini kita menemukan amblas putih. Tapi kelihatannya untuk pohonnya itu masih kecil kawan. Dan ini nempel-nempel di pohon-pohon ya. Jadi kelihatannya belum cocok kalau diambil. Oke, biarin aja lah. Kita cari yang lain dulu ya. Amblas putih. Ini ada lagi masih kecil. Pohon yang bagus kawan ini. Daunnya berwarna merah. Seperti ini. Batangnya wow. Bonggolnya mantap sekali kawan. Ini nggak tahu pohon apa. Karakternya untuk karakter dari batangnya seperti ini kawan. Batangnya berwarna hitam. Cabangnya kalau masih muda berwarna kecoklatan agak berbulu. Daunnya lentur seperti ini, lembut, halus. Daunnya halus. Ini juga ada yang mengkecil. Nah ini kawan ya. Ini mungkin bagus juga untuk di bonsai kawan. Tapi kita tidak akan ambil sekarang. Kita masih explore dulu. Barangkali ada bahan lain kawan ya. Apa kalian lihat apa yang ada di sebelah sana? Itu hitam-hitam itu apa kawan? Iya, dia adalah tawon gung atau madu liar ya. Sarang madu liar itu. Ada sarang madu liar kawan. Dan kelihatannya belum begitu besar tapi udah melenduk. Jadi istilahnya udah ada madunya kelihatannya kawan. Nah, itu sarang madu liarnya kawan ya. Ini, wah itu, aduh. Tawonnya ambruk bos. Wow, tahu sekali tahunya. Waduh, tahunya ada yang sini guys. Saya diantar satu. Aduh. Saya sudah berhasil kabur dari serangan tawon tadi ya. Ini kena sengatan satu kawan. Nggak tahu tadi tiba-tiba mungkin ada tawon yang lain yang menyerang. Akhirnya tawon itu bubar dan saya kesengat satu di jari. Dan biasanya kalau tawon seperti itu, kalau satu menyengat kita tidak lari jauh, mungkin akan mengeroyok. Jadi beruntung saya masih bisa lari dari atas kawan. Aduh, mohon maaf untuk bolang kali ini kita gagal kawan. Takut.